call was made back in December. Persik Kadiri were perceived as the easy beats. And the ball in behind. And here's Fagundes looking for the run and back across. Klub Persik Kediri selalu ada di hati Ronald Fagundes. Demikian juga sebaliknya, fans Persikmania tak akan pernah lupa sosoknya. Fans selalu riuh tiap kali Ronald Fagundes memegang bola. Gocekan maut dan akurasi umpannya selalu dirindukan. Pada 2006 Ronald Fagundes mengikat kontrak dengan klub Persik Kediri. Dan di tahun pertamanya berhasil mengantar Persik sebagai juara Liga Indonesia. Puncaknya adalah ketika berhasil membawa Persik Kediri juara pada tahun 2006 dan tampil di Liga Champions AFC 2007. Bersama Donny Lovanado dan Christian Gonzalez, Fagundes dikenal sebagai pria Amerika Latin yang berbahaya. Di Liga Champions AFC 2007, Persik Kediri menunjukkan perlawanan sengit. Di grup E yang dihuni Shanghai Shenhua, Urawa Red Diamonds, dan Sydney FC, Persik Kediri berada di peringkat 3 klasemen grup E di bawah Urawa Red Diamonds, juara Liga Champions AFC 2007, dan Sydney FC serta unggul di atas Shanghai Shenhua. Julukan si jenius pun melekat pada diri pemain asal Uruguay ini. Playmaker kelahiran 12 Mei 1979 ini sangat masyhur sebagai pengecek lawan. Umpan-umpannya sangat terukur dan pergerakan tanpa bolanya sering menyulitkan lawan. Satu lagi, Fagundes yang memiliki kaki kiri yang mematikan terutama saat melakukan tendangan bola mati. Lalu bagaimana kabar Fagundes sekarang? Setelah pensiun dari sepak bola, Ronald Fagundes memilih menetap dan mencari nafkah di kota Daeng, Makassar. Sang istri berasal dari kota ini. Dia dan istri merintis bisnis roti dan membuka toko roti di salah satu mal di Makassar. Meski demikian, ia mengaku tak bisa lepas dari dunia sepak bola. Selain berbisnis, Ronald Fagundes juga mengaku mengambil lisensi kepelatihan dan suatu saat melatih klub di Indonesia.